Halo, selamat datang di toko Mataram Spot Jogja ya. Oke, di sini saya barusan saja ini restock lagi. Makan saya ngambilnya cuma dikit ya. Ini adalah Astruktur ya. Jadi Jepang asli, tapi dia di bawah 1 juta ya. Ini sebetulnya ada 6 warna. Saya sebenarnya membahas 6 warna, tapi yang satu itu entah kemana ya, karena saking banyak ya. Saya itu dari tadi sampai pusing ya. Ini lanjutannya tadi Astruk 99 ya. Saya sampai pusing. Yang saking banyaknya ya. Jadi ya sudah, kita ambil 5 saja. Oke, kita langsung lihat aja yang warna pertama. Oke, langsung mulai saja ya. Ini untuk spesifikasinya sama semua, 4UG5 ya, 28 lbs. Ini 28 lbs, berarti 12,5 kilo. Jadi ya, ini Jepang asli. Biasanya Jepang asli, jadi ya made in Jepang. Bawahnya Jepang asli ya, ini dijamin asli ya, tidak KW. Ini ada cek keasliannya. Pickupnya biasa ya, bahannya itu juga biasa. Ini head heavy balance ya, bisa dilihat head heavy balance 10 mm longer ya, spesifikasi. Jadi sekitar 295-300 balance balance pokoknya ya, tak segitu. Jadi untuk yang warna black red ya, Astruk 8500 yang versi glossy ya, merah seperti ini. Untuk typical gromet sama 76 semua ya. Jadi di sini saya ingin melihatkan warnanya saja, tidak perlu macam-macam ya. Ini tipikalnya memang agak lentur ya, nggak kelihatan kalau lentur entah kenapa ya. Iya, ini ya, lumayan ya. Jadi kadang ya kalau lenturnya ya mungkin nggak kelihatan banget ya. Bapak lumayan lentur. Terus yang kedua, Astruk 8500 yang oranye ya. Oranye ini ya lumayan bagus, tapi kok saya suka yang hijau biru gitu ya. Bagus ya, ini oranye lumayan bagus, tapi ini tipikal glossy ya. Tipikal glossy hitam, oranye, putih. Oke, yang selanjutnya ada Astruk 8500 yang biru ya. Ini yang saya suka, biru ini lumayan tidak kalem, karena saya suka kalem ya. Sama ngejreng, kalau ngejreng putih ya. Biru, seperti ini birunya. Semua sama ya. Terus yang ke selanjutnya itu yang Dove. Dove ini harusnya ada 3 warna, tapi yang satunya entah kemana ya, pusing saya. Udah gak apa-apa, kita lanjut aja. 9100 ini. Seperti ini, dia punya ini Dove ya. Dove sekali. Ini Dove ya, itu aja. Dia lumayan tebel ya untuk framenya. Ya tebelnya standar lah, nggak kayak yang Asapur ya. Kalau Asapur gede banget, jangan lah tipikal kontrak. Nah, ini kan tipikal smash ya. Jadi kalau bagi yang suka sabet-sabetan enak banget ya. Ini kayak Astruk 68, 69 gitu, mirip-mirip ya. Oke, ini yang warna biru ya. Ini biru ini sebetulnya, hijau ini sebetulnya. Hijau ya, tapi kok kayak biru ya. Ya ini kameranya wajar lah seperti ini, 28 lbs ya, biru, hijau biru. Astruk 9100 tour ya, Astruk tour 9100 seperti ini ya. Sama semua, cuma beda listrisnya aja ya, made in Japan ya. Sama semua di sini ya, cuma beda mungkin serinya aja. Cuma untuk warnanya enak ya, swing weightnya lumayan enak, sekitar 85-90 nih. Nggak terlalu stiff juga, dia fleksibel ya. Saya nggak bisa memperlihatkan fleksibel gimana caranya ya, seperti ini ya begini. Nah ini ya, dia menggunakan nano science tech ya. Jadi kayak yang 38 apa yang 39 gitu, menggunakan nano science tech. Tapi overall dia bagus ya, malah karbonnya juga bagus itu, bukan kaleng-kaleng. Jadi begitulah saja ya untuk pengenalannya, review singkatnya ya, nggak perlu panjang-panjang seperti ini. Oh ya, untuk bonusnya, karena saya nggak bisa nunjukin ya, di sini akan dapat BG 66 brilian sama mendapatkan tas ya, tas single tapi modelnya yang warna merah gitu ya. Nggak ada saya sebenarnya di sini karena belum ketemu juga ya. Jadi BG 66 brilian sama tas ya. Oke, jadi sekian saja untuk review singkatnya ya. Terima kasih.